bersama saya, Cik Ain, dalam vlog Seminit Resipi. Okey, siapa yang baru lagi dengan kita punya channel, welcome to our channel Seminit Resipi. Hari ini saya nak buat menu yang agak menjadi permintaan ramai jugalah, iaitu ayam masak merah yang style kenduri punya. Mesti kalau korang pergi kenduri tu macam makan ayam masak merah, dia mesti lain sikit dengan ayam masak merah biasa kan. So hari ni saya nak buat yang kenduri punya version. So jom kita mulakan. Okey, kalau kita nak masak ayam masak merah, of course lah kita kena ada ayam. Ini saya dah ada ayam dalam setengah ekor macam tu. Saya potong kecil-kecil, senang nak masak. So kita perapkan dia dengan macam biasa, kunyit, garam, dengan saya nak letak sikit tepung beras bagi dia macam crispy. Tapi bila dah campur dengan masak merah tu nanti tak adalah crispy sangat pun, tapi still nice lah. Okay, dah siap, kita dah siap gaul semua. So kita nak goreng ayam ni dulu tau. Okay, saya dah ada pan kat sini, saya panaskan dia dah dulu. Gorengkan macam biasa, simple. Okey, untuk ayam ni kan, korang goreng tu tak payah nak masak sangat. Dia bukan super masak juga, tapi dalam 3/4 tu okey lah tu. Sebab nanti kita nak masuk dalam ayam masak merah untuk masak dia lagi. Okey, bila kita dah goreng, ayam tadi, so saya nak buat dia punya kuah masak merah tu. So sekarang ni kita nak blender dulu barang-barang dia. Lepas kita dah kisar semua bahan blender, so apa lagi kita nak tumis. Okey, untuk masak ayam masak merah yang kenduri style ni kan, kita gabungkan dua jenis minyak, satu minyak masak, lagi satu kita akan letak ni bagi dia bau dan juga rasa. Kita akan letak giblet, minyak sapi. So korang bubuh minyak masak and then korang tambah lagi satu ke dua sudu minyak sapi. So kita beratas, kita nak letak ke beratas. Okey, dah itu je.
cara-cara macam mana kita nak buat ayam masak merah kenduri style. Senang je kan? Dia mudah je. So sekarang ni saya nak hidang pula dalam. Saya ada pinggan dengan daun pisang kat sini. Biasalah masakan kampung Melayu mesti kena ada daun pisang. Barulah menampak macam kampung kan? So kita nak hidang. Saja kita punya ayam masak merah kenduri style. Saya dah hidang kat sini. Saya taburkan sikit dengan apa daun bawang, lepas letak dengan cili potong. Okey dah siap. Itu saja. Senang kan, simple je kan. Last sekali jangan lupa macam biasa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa download kita punya apps dekat dekat App Store ada, dekat Play Store pun ada. Jangan lupa juga follow kita punya Instagram Sebenar Resipi. Itu saja. Kalau ada apa-apa menu yang nak request, boleh komen down below. Nanti insyaAllah nanti saya tengok. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.